Laju-laju. Tanda yang ke-51. Munculnya zaman lelaki mukmin di pagi hari menjadi kafir di petang harinya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ni tengok elok ni. Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin lalu menjadi kafir di petang harinya. Di petang hari seorang masih dalam keadaan mukmin lalu menjadi kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya demi barang habuan dunia. Okey. Yang ni dia punya bibit-bibit kita dah tengok. Senang-senang je manusia ni hari ni kita tengok orang Islam. Kadang-kadang tengok seperti Islam, saat lagi tengok pula di waktu petang jadi macam tak Islam pula. Bibit-bibit dia. Adapun yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis ni, tuan-tuan sekalian, ni yang Nabi sebut ni dalam hadis ni, betul-betul petang tu Islam, pagi esok kafir dah. Dalam satu hari menjadi kafir. Berubah-ubah keadaan dia. Dan keadaan ini yang betul-betul kata para ulama ialah apabila dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal. Ini antara yang disebutkan oleh dihuraikan oleh para ulama. Ketika zaman tu berlaku ketika dekat nak muncul dengan Dajjal, dekat-dekat aja, kurang setahun. Kenapa saya berani sebut kurang setahun? Saya kita tengok ada hadis. Hadis Ahlas Sarra Duhaima di belakang sana. Saya kita tengok. Kenapa saya sebut kurang daripada setahun? Fitnah ini akan berlaku. Dunia ketika itu secara batinnya menjadi seperti gelap gulita. Bukan zahir. Zahir ni yang kita tengok ni pun akan jadi gelap. Yang tu sebelum kiamat. Ni bukan perbahasan tu. Yang tu 3 hari sebelum kiamat tu lain. Sebelum kiamat. Bukan. Yang tu sebelum matahari tu. Matahari naik belah barat. Yang tu tajuk besar kiamat. Yang tu seminar lain pula. Tu seminar lain. Yang tu lagi lama. Okey, yang ini nak untuk bezakan ni. Nabi kata ketika itu kamu akan melihat keadaan umat Islam dalam keadaan yang sangat gelap gelita. Umat Islam tidak akan lagi nampak kebenaran ketika itu. Walaupun ada kebenaran. Inilah fitnah gelap gelita ni. Sehinggakan pagi itu masih Islam, petang jadi kafir dah. Kafir secara simbolik ke apa ustaz? Kafir hakiki. Kafir penyembah berhala, kafir yang menyebut perkataan kufur, kafir hakiki. Walaupun ketika itu namanya Muhammad dan namanya Fatimah. Contoh. Ketika itu namanya Muhammad dan namanya Fatimah. Apa Nabi nasihat? Nabi kata, kalaulah kamu mendapati keadaan kamu sekarang, ni sekarang ni, tengah hari ni, senang untuk berbuat ibadah, maka banyakkanlah ibadah. Kerana umat aku ini, ada satu masa nanti dalam kehidupan mereka, mereka masuk je hari itu, mereka dah tak boleh nak buat ibadah. Waktu bila? Waktu fitnah menjadi gelap gelita. Ni waktu ni. Dia bukan gelap yang zahir ni tuan ah. Gelap yang batin tu. Maka susah untuk pegang Quran, susah untuk solat, sangat susah. Ni bukan orang kebanyakan. Kita yang semayang ni dalam dewan ni, kita yang solat ni, ketika kita melalui, melepasi, mendepani, menjalani zaman fitnah ini, yang fitnah gelap gelita ini, ketika itu kita akan mendapati nak sentuh Quran pun susah. Ketika itu kata Rasulullah, kita mendapati untuk mengeluarkan seringgit pun susah daripada poket kita. Tak boleh nak keluarkan. Sekarang ni 2018 tengah hari ni 11 Ogos ni boleh lagi. Ni kita buat keluar, bayar RM20, apa mai bayar naik bas, naik ke Petobang, bayar untuk mai dengar majlis ilmu. Pagi tadi semua sembahyang subuh kecuali beberapa orang saja. Kan? Ha. Beberapa orang saja semua boleh solat. Nabi kata jaga-jaga.
umat ini akan masuk satu masa beberapa ketika itu mereka tak boleh nak buat ibadah. Inilah maksud dia. Tuan-tuan baca sekali lagi, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Itu maksud dia. Hati-hati, tuan-tuan. Okey dah, habis.